Potret Anggun Prilly Latukonsina mengenakan kebaya di Keraton Mangkunegaran. Penampilan Prilly Latukonsina saat kenakan kebaya baru-baru ini menjadi sorotan netizen. Lewat sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Prilly tampak memamerkan penampilannya saat mengenakan kebaya. Menggunakan pakaian tradisional, Prilly Latukonsina berpenampilan layaknya menghadiri pesta pernikahan. Dirinya tampil lengkap mengenakan kebaya, kain batik, serta menata rambutnya. Diketahui, kebaya yang dikenakan Prilly ini merupakan rancangan dari desainer Didit Maulana. Ia mengenakan kebaya kutu baru berwarna lilak yang dibuat dari kain brokat mewah. Kain brokat timbul tersebut dilengkapi dengan payet mutiara di beberapa bagian. Kemudian, digunakan pula stagen berwarna ungu tua yang melilit bagian perut Prilly Latukonsina. Untuk bawahannya, Prilly mengenakan rok dari kain batik dengan dominasi warna hitam. Warna hitam juga terlihat pada penggunaan high heels dan clutch dengan warna yang sama. Lalu sebagai sentuhan tambahan, Prilly mengenakan choker emas yang bertengger di lehernya. Diketahui, choker emas tersebut merupakan brand perhiasan lokal dari Tulola. Dikutip dari akun Instagram @fashion.prillylatukonsina, choker dengan nama Puan Choker Gold Deep tersebut memiliki harga sekitar 7,9 juta rupiah. Penampilan berkebaya Prilly Latukonsina juga semakin cantik dengan tatanan rambut sanggul modern serta lengkap dengan makeup yang natural.